Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam lindungannya. Ya, jadi pada video kali ini saya dalam perjalanan menuju spot wisata yang ada di kota Bau-Bau, yaitu patung ekor naga yang berada di Palagi Mata. Setelah 5 menit perjalanan, nampak dari kejauhan ekor naga dan di sebelah kiri nampak wali kota Bau-Bau. Dan juga di sisi lain ada pepohonan dan batu-batu yang disusun. Jadi batu-batu ini pagar dari kebun milik petani. Setelah saya tiba dan suasana di sekitar patung ekor naga seperti ini. Ya, nampak damai dan tidak ada keributan. Kemudian saya menuju patung ekor naganya. Dari patung ekor naga ini kita bisa menikmati dan melihat indahnya kota Bau-Bau dari atas, dan juga nampak hamparan laut yang sangat luas. Dan di tempat ini juga kita bisa menikmati sunrise dan juga sunset. Semakin dekat saya video ekor naga ini, yang dimana kepalanya ini ada di Pantai Kamali yang di pesisir sana, dan ekornya ini jauh sekali yang berada di atas bukit. Ya, mungkin sekian dulu untuk video saya mengenai ekor naga ini. Jika Anda berada di kota Bau-Bau, saya sarankan untuk pergi ke tempat ini. Ya, karena begitulah, kalian mengerti. Gimana Azmar? Ya, jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.